Alasan militer Indonesia tidak memiliki kapal perusa atau destroyer salah satunya karena hal ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan militer. Sebagai langkah menguatkan pasukan militer, selain dengan rekrutmen ketat juga latihan dengan latihan intensif. Selain itu, berbagai alat utama sistem pertahanan militer juga mulai bertambah. Mendoso Nyekrut mengutip akun TikTok seputar militer terkait militer Indonesia tanpa kapal perusa. Indonesia mulai memperkuat peralatan militernya terbukti dengan makin bertambahnya koleksi alutsista. Berbagai persenjataan dan kendaraan tempur makin diperkuat baik untuk darat, lautan maupun udara. Meskipun Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar lautan, namun tak memiliki kapal perusa. Indonesia yang seharusnya memperkuat alutsista laut justru tidak memiliki kapal perusa atau destroyer. Alasannya adalah keterbatasan biaya, serta biaya maintenance kapal perusa tergolong mahal. Itu salah satu pertimbangannya. Seperti halnya kapal perusa destroyer USS Ayerlake Burke milik Amerika Serikat, biaya operasionalnya 1,2 triliunan per tahun tiap unitnya. Biaya operasionalnya tersebut tentunya masih di luar ketersediaan amunisi yang masih harus disiapkan lagi. 2. Doktrin defensif. Doktrin militer Indonesia masih bersifat defensif, tidak seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. 3. TNI lebih mengandalkan frigat baru untuk memperkuat TNI AL daripada menggunakan kapal destroyer. Saat ini Indonesia sedang mengincar beberapa kapal perang frigat seperti Fram dari Italia dan Arrowhead dari Inggris.